Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Jadi bagi kalian pengguna selfie drone, mini drone Rice Telo, mungkin mengetahuinya selain kita dapat menggunakan remote control untuk penggunaan drone tersebut, kita juga dapat melalui ponsel Android atau iOS ya, dengan cara konektivitas antara ini drone ini dengan Android melalui WiFi. Dan bagaimana jika kalian ingin mereset ulang kembali ke pengaturan awal WiFi pada drone Telo ini? Oke, langsung saja. Oke, jadi langkah pertama kalian nyalakan drone Telo tersebut ya. Kita klik tombol power yang di samping kanan. Oke. Lalu kemudian kita masuk di Android ya. Kita masuk di pengaturan. Lalu kita masuk di WiFi. Lalu kita aktifkan. Nah, berhubung saya sudah merubah nama jaringan WiFi pada drone Telo ini dengan nama WiFi EM Pilot ya, dan otomatis sudah tersambung. Oke, kita sudah tersambung ya. Lalu kita keluar masuk di aplikasi Telo itu sendiri. Oke, nah setelah kita connect, kita langsung tekan saja. Nah, tombol power yang di sebelah kanan. Oke, sambil sudah terkonek ya. Nah, kita tunggu, tekan lama ya. Oke. Nah, hingga Telo mati, kemudian tidak ada konektivitas pada Android ya. Oke, kita coba keluar terlebih dahulu. Kita coba nyalakan kembali. Tekan tombol power. Oke, kita tunggu. Kita coba masuk ke pengaturan, kemudian WiFi. Nah, otomatis yang tadi nama jaringan WiFi pada Telo dengan nama EM Pilot berubah. Oke, menjadi Telo C9E910 tanpa ada pengamanan ya, harus memasukkan password karena kita telah selesai mereset ke pengaturan ulang jaringan WiFi pada Telo tersebut. Oke, kita coba lihat. Nah, oke, sudah menyambung kembali. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.